Halo teman-teman, masih bersama Virus di sini. Apapun posisi Anda, apakah Anda sebagai taruna yang masih di kampus, apakah itu kadet maupun officer, atau bahkan Anda rating, bahkan sekalipun Anda bekerja di dapur, harus nonton video ini, jangan dulu kemana-mana, karena saya punya sesuatu yang sangat penting buat Anda dan pasti bermanfaat. Anda menyesal jika tidak melanjutkan nonton video ini. Ini, saya punya sebuah situs di sini. Ini adalah website shipseducation.com. Di mana situs ini menawarkan berbagai menu untuk para pelaut, menu yang sangat bergizi. Dan ini sangat penting untuk melatih kemampuan Anda. Karena siapapun Anda, baik itu yang baru lulus atau officer yang ingin meningkatkan karirnya dan bekerja di perusahaan lain untuk meningkatkan gaji yang lebih besar, mungkin Anda harus menghadapi tes-tes. Dan tes-tes ini selalu menuntut kita untuk mengetahui banyak hal mengenai pengetahuan tentang kapal maupun tentang pelayaran. Nah, di situs ini diberikan berbagai menu. Di sini ada menu tes di sini. Kita lihat di sini ada tes tentang navigasi. Nah, ini tes tentang navigasi. Tentang navigasi sendiri ada berbagai menu di sini. Ada navigation, ada anchoring, cargo handling, cargo gear, kemudian certification, deck maintenance, determining position, cara menentukan posisi, general laws, kemudian distress, DMDSS, tes-tes tentang icebreaker, maritime act, meteorologi, navigational watch, radar navigation, bahkan sampai support deck dan voyage planning. Nah, tes tentang navigasi ini, mereka akan memberikan seluruh tema ini, memberikan tes-tes dan persoalan atau soal-soal yang biasa dipakai untuk seleksi masuk ke suatu perusahaan maupun seleksi dalam ujian, saya rasa, dalam tema-tema ini di bawah tema navigasi. Nah, kemudian ada juga tema engineering. Di sini ada tema engineering di sini. Kita lihat di sini ada engineering, auxiliary machinery. Pertanyaan-pertanyaan yang biasa ditanyakan tentang auxiliary machinery, boilers, engine performance, maintenance planning, dan lain sebagainya, sampai safe working practice. Jadi, jika pun Anda seorang engineer, Anda bisa masuk ke situs ini, kemudian melatih kemampuan Anda dengan cara mengikuti tes-tes tentang engineering. Bagaimana hasilnya nanti? Di sini juga diberikan tentang catering. Nah, orang catering department, orang dapur, koki maupun messboy, ketika Anda mungkin ingin tes ke kapal pesiar ataupun ke kapal perusahaan Eropa, mungkin Anda akan berhadapi dengan tes-tes yang sangat berat. Dan di sini banyak sekali pertanyaan-pertanyaan disediakan di sini tentang catering di sini. Ada tentang bagaimana cara cleaning, duties, food planning yaitu perencanaan pemakanan, hygiene, kebersihan, safety, keamanan di dapur, storage, bagaimana cara penyimpanan, dan lain sebagainya. Banyak sekali tema di sini. Kemudian di sini ada ship type, ini ada chemical tanker. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan mengenai chemical tanker, liquefied gas, LNG, oil tanker, RoRo, dan lain sebagainya. Hal-hal yang terkait, misalnya di sini ada oil tanker. Hal-hal yang terkait dengan oil tanker, pertanyaan-pertanyaannya banyak sekali di sini, ribuan soal. Dan ketika kita memilih, nanti saya akan tunjukkan. Kemudian di sini ada materi tentang bahasa Inggris. Nah, di sini kita bisa mencoba untuk mengetes kemampuan kita dalam kemampuan bahasa Inggris, yaitu complete the sentence, yaitu melengkapi kalimat, kemudian latihan ataupun soal-soal mengenai correct the sentence, different sounds atau pronunciation, fit the gap, not fit the word, spelling, time and number, and so on, sampai apalagi yang terakhirnya itu word meaning atau arti dari sebuah kata. Nah, tes-tes bahasa Inggris di situs ini banyak sekali dipakai dalam Marlin. Jika Anda tidak menemukan software Marlin dan pengen mencoba bagaimana tes Marlin, Anda masuk ke situs ini dan coba tes English. Nah, kelebihannya di situs ini, ketika Anda mengikuti tes-tes, misalnya tes navigasi di sini, saya beri contoh di sini, masuk ke sini nih. Nah, misalnya pertanyaan seperti ini, what is the rescue unit? Nah, jika jawaban Anda benar, maka warnanya akan hijau. Nah, jadi kita tahu progres kita itu mampu menjawab hijau atau tidak. Nah, sedangkan jika salah dia akan menjadi berwarna merah dan ditunjukkan mana jawaban yang benar. Jadi kita mengetes kemampuan kita sekaligus jika kita salah menjawab, kita tahu, dikasih tahu mana jawaban yang benar, menambah ilmu. Jadi ini adalah situs yang sangat berharga bagi pelaut kita, bagi pelaut Indonesia, baik itu kadet, officer yang mau pindah ke perusahaan lain maupun kapal pesiar, orang dapur dan semuanya. Nah, situs ini juga ajaibnya dia selain memberikan tes-tes, dia juga memberikan tes atau jawaban dari tes, yaitu Marlin English. Jadi, jawaban-jawaban untuk Marlin versi 2.1 itu ada di sini semua.
Jadi jika Anda ingin mungkin akan segera mengikuti Marlin Test, nah jawaban-jawaban itu ada di sini semua. Tinggal klik, dibuka bagaimana jawabannya. Dan sedangkan yang ini adalah Sets 6000. Ini adalah soal-soal yang biasa dipakai oleh Hanseatic untuk mengetes officer-nya ketika masuk ke perusahaan pelayaran. Di sini semua ada jawabannya. Di sini ada software. Nah, software di sini ada Marlin English Test Trainer. Di mana kita mengklik di sana, nanti akan diberikan link untuk mendownload software khusus yang bisa diinstal di laptop untuk sebagai latihan Marlin. Nanti saya berikan linknya di bawah ini. Bukan di kolom deskripsi, linknya di situ saya berikan, tinggal klik. Dan juga di situ sudah saya sediakan link di mana software untuk Marlin bisa langsung klik dan langsung mendownload. Tinggal install di komputer. Tetapi ada kelemahan Marlin, software Marlin ini, dia memerlukan Net Framework 2.0. Ketika tidak ada Net Framework 2.0, Anda bisa download, kemudian diinstall di laptop, dan nanti akan jalan. Di sini juga ada Maritime Ships Database. Itu, ini adalah saya rasa situs yang sangat berharga bagi pelaut, kadet-kadet, taruna, officer-officer, orang dapur rating, semuanya wajib masuk situs ini. Buka dan latihan tiap hari, Anda latihan melatih diri, mencoba untuk tes tentang navigasi yang isinya puluhan ini, tema-temanya puluhan, dari mulai general law, determining position, Anda tes kemampuan Anda tentang engineering, tes kemampuan tentang electrical, ya, mesinis 3. Kemudian tentang catering di sini, soal-soal mengenai tentang dapur, makanan, dan sebagainya. Dan juga soal-soal tentang safety, di sini ada emergency equipment procedure, fire prevention, ada pollution prevention, personal safety, survival craft, dan lain sebagainya. Untuk modeling 3, survival craft, safety ini. Dan ships type, dan tes-tes tentang bahasa Inggris. Dengan selalu Anda melatih diri, katakanlah satu hari 15 menit atau setengah jam, mencoba untuk mengikuti tes ini, Anda akan selalu siap untuk tes ke perusahaan asing ataupun menghadapi ujian negara, ataupun Anda hanya ingin pindah ke perusahaan lain untuk meningkatkan gaji. Ini sangat penting. Karena di sini Anda bisa mengetes diri sendiri dan tahu jawaban Anda itu salah atau benar, dan ketika salah dikasih tahu mana yang benar. Jika Anda menganggap ini video yang bermanfaat, silakan like dan subscribe, bagikan sebanyak-banyaknya. Bagikan video ini karena pelaut-pelaut kita harus mengetahui situs ini. Supaya pelaut kita biasa terlatih mengikuti tes-tes dan bisa lolos dan menyebar ke seluruh dunia di perusahaan-perusahaan yang level dunia. Terima kasih, sampai jumpa. See you next time. Video ini sangat-sangat bermanfaat. Jika Anda setuju, like dan subscribe, bagikan sebanyak-banyaknya. See you next time. Bye-bye.